Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan motor. Ini motor apa ya teman-teman? Ini motor jadul ya, Astrea Prima. Ini mati ya teman-teman. Kata pemiliknya sudah diganti CDI, namun saya cek lagi ternyata pengapiannya tetap nggak ada ya. Saya cek dari sepulnya, ini kipro, ini sambungannya juga lumayan berantakan ya. Nanti kita rapikan, kita cek satu-satu, semoga motor ini bisa hidup kembali ya. Kita bongkar dulu ya, nanti saya beritahukan kerusakan dari apanya ya. Tapi saya penasaran dengan kabel-kabelnya yang kurang rapi ya menurut saya. Ini sampai seperti ini kosong ya. Nanti kita rapikan, semoga bisa hidup kembali motornya. Oke. Ya, teman-teman, ini ternyata kabelnya cukup semrawut sekali ya. Nanti kita carikan jalurnya dulu ya. Semoga saja ini sepulnya tidak mati ya. Jadi ini sebenarnya ini cuma kurang rapi saja ya. Harusnya ya lebih rapi dari ini supaya nggak mudah konslet ya. Bagian sini juga cuma dikasih ini ya teman-teman. Nanti ya seperti ini ya teman-teman, menggunakan plastik ya seperti ini ya. Jadi bahaya ya, harusnya menggunakan isolasi ya ataupun isolasi bakar, tapi seperti ini kondisinya. Jadi nanti saya rapikan lagi, saya kembalikan jalur-jalurnya supaya bisa nyala lagi. Oke. Oke ya teman-teman, ini sudah saya rapikan ya, tidak saya videokan, namun intinya ini kabelnya yang semrawut ya. Tadi di kabel CDI juga ada yang ngefong ya, jadi dia tidak menyentuh pada bagian CDI sini ya. Ini sudah saya rakit kembali, maaf tidak saya videokan, namun intinya hanya pada kabel CDI dan sepulnya ya berantakan. Sebelah sini sudah saya sudah rapikan, ini bekas kabel-kabelnya, isolasinya yang saya buang ya, yang enggak digunakan seperti ini, karena kalau banyak sambungan menyebabkan arus ataupun tegangan enggak normal ya. Ini sudah nyala ya teman-teman, tak on, tapi ini belum bisa nyala lampunya ya, karena sepulnya mati, kipronya juga mati. Jadi sementara ini hanya menghidupkan mesinnya saja ya, kita kecilkan ya. Ya, asal hidup aja mesinnya ya. Ini untuk lampu-lampu masih mati sampai malam ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja ya mengenai motor Prima, Astrea Prima ya, yang kehilangan pengapian dikarenakan kabel yang dari CDI ada yang fong ya, atau ya karena soketnya kurang bagus ya, jadi dia terlihat menyambung, kelihatannya menyambung ya, tersambung, padahal dia tidak tersambung ya, sehingga menyebabkan CDI-nya mati dan tidak mengeluarkan api dari kuil ya. Oke, mungkin itu saja video mengenai memperbaiki motor Astrea Prima. Motor lawas ya. Ini sudah hidup, bisa digunakan kembali. Terima kasih telah menonton, semoga waktunya bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Top car ya. Oke. Sampai malam ya teman-teman. Pakai lampu. Wush, crack. Bahaya ini.
kita besarkan dulu. Itu starternya ya teman-teman. Nah, stasioner. Oke, bye bye.